Sebenarnya kalau bobrok yang bawa lain, sebenarnya ini lagu bobrok banget menurut gua. Dan lagu yang, wah pokoknya bobrok banget ya. Kenapa? Karena gua tau nya kalau misalnya sama Andrea pasti riot gitu, pasti cute gitu. Dan menurut gua salah satu yang erat banget sama bobrok tuh ya lagu ini gitu. Karena wah orang pada chaos dalam hatinya, tapi itu yang kayak gitu. Cute tapi harmonis. Sekoteng pulak, okay. Dan gue maksud membuktikan salah satu personel gue brok sekarang waktu dulu kayak, tau gak sih kenapa Nedor Suara gak pernah ngasih mikrofon sama lu, emang kenapa? Ya suara lu jelek, kayak iya gue tahu suara gue jelek, tapi satu hal pelajaran malam ini setelah bawa di Sekoteng pulak bahwa sebenarnya cita-cita menjadi diva adalah hak segala manusia. Siapa? Gue sensor ya, satu, Dadang. Romance senyum di margona, oh nona, 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 nona Lisa.
berdua bermesra bercinta, berawal dari canda tawa, berakhir dengan bersenggama. Sekarang kayak gini sekarang. Oh, sekarang. Sekarang lagi pada tempatnya. Lisa. Sekali lagi, kawan-kawan. Tepuk tangan tumbe. Tepuk tangan tumbe. Tepuk tangan untuk Adi Kuda. Tepuk tangan untuk Gambreng, Gareng, dan Dadang. Rahman. Rahman juga. Satu lagu untuk kalian. Lagu dari kawan-kawan saya, kawan-kawan kami, kawan-kawan kita semua. The Bobrocks, Kandas. Ku datang, ku sedang. Ku datang, kau menghilang. Selalu begitu setelah malam itu. Karena ya hamba Allah dengan masanya yang segitu. Kalian ya, bobrok sama masalah yang segitu. Tiga bentar besar zaman dulu tuh ya. Ya. Hamba ya. Bobrok sama Allah. Yang peral lah yang bisa dibilang besar juga. Ya. Bisa gak sih? Bisa lah. Sebelum pasti. Pasti sebelum ngobrol. Karena kalian lebih best. Oke, ya itulah. Paham lah pasti. Paham. Itulah sebenarnya cerita sedikit cerita. Ngobrol sudah nyampe. Lihatlah di sini, ku sendiri. Dan di sebentar
tanggal 7 April nah, ada acara tuh. Iya, gua mau ngomong. Kalian tahu enggak sih? Apa tuh? Masa sih? Oh my God, astaga. Aduh, kalian enggak tahu. Nontonlah dan saksikanlah konser tunggal The Bobrok. Anjingnya serigala tua. Serigala tua. The Bobrok. Serigala-serigala ini harus melolong kembali. Iya, benar-benar. Jadi kita saksikan lolongan kuat mereka di Joglo Beer. Di Joglo Beer House 7 April tanggal 7. Karena kita akan menyaksikan satu momentum historis, sangat-sangat historis sekali. Akhirnya. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya. 7 April ya. 7 April. See you. Makan mie cabut.